Cicayang udah bangun. Pinter loh dia, gak usah dibangunin. Manisannya tuh ini tuh seger banget, luar biasa. Penyel. Dari vlog kali ini mungkin mau sharing ke kalian semua. Jadi ada beberapa perubahan gaya hidup si bocil nantinya. Nanti insya Allah tanggal 23 dia sudah masuk sekolah SD. Dan untuk saat ini masih daring atau belajar di rumah melalui online kayak gitu-gitu. Dan nanti ketika dia sudah masuk ke sekolah itu, berarti bangunnya itu bakalan jam 6 lebih kalau masih di sini. Tapi misalnya kalau kita sudah pindah rumah, berarti dia itu bangunnya itu jam 5 lebih. Karena nanti di sana itu di sekolahnya itu gak bakalan masuk ke lokasi apartemen yang baru itu. Jadi Boke harus antar dia keluar dari lokasi tersebut yang mungkin jalan kaki 10 menit kayak gitu di bis untuk menuju ke bis sekolahnya. Dan apa ya, ini kebiasaan yang sudah lama bocil nggak lakukan, yaitu tidur siang. Jadi dia itu udah sekitaran 2 tahun lebih dia itu nggak pernah tidur siang, karena sekarang kan bangunnya itu siang, bangun itu kadang jam 9 atau jam 10. Jadi kalau siang dia udah nggak ngantuk, tapi nanti malamnya dia juga tidurnya itu kayak jam 11, jam 12 dia baru tidur. Harus Boke usahakan lagi dan harus berjuang lagi dan harus apa namanya, harus membiasakan dia. Karena nanti kalau misalnya dia pulang sekolah, dia harus tidur siang. Kalau enggak itu bakalan kacau dan buyar pikiran dia. Dan ini adalah hal yang menurut saya cukup berat ya untuk dilakukan, karena susah sekali untuk mengatur waktunya. Tapi insya Allah kita semangat. Dan setelah nanti tidur siang, Boke mau ajak kalian ke bawah, karena si bocil itu kayak pengen semacam bercocok tanam ala-ala kayak gitulah ya. Mungkin suatu saat kalau misalnya dia, insya Allah kalau misalnya dia ikut Boke ke Indonesia, dia itu kayak suka banget untuk diajak ke sawah. Bocil mau tidur siang dulu, kemudian nanti Boke bangunin dia, kemudian nanti kita turun ke bawah. Dan sebagai apa ya, sebagai kenang-kenangan kalau suatu saat kita udah gak tinggal di sini lagi, Boke mau kasih lihat ke kalian gimana sih keadaan dan suasana di bawah apartemen yang sekarang kita tinggali. So Genevieve is going to take a nap in the afternoon. Jadi Boke harus sebelahnya dia ya, biar dia bisa tidur. Nanti kalau misalnya dia tidur, baru Boke kerjain yang lainnya. Nah, dia tuh udah tidur. Ini mendung hujan guys di luar. Udah tidur siang tuh. Jadi dia itu tipe anak yang kalau misalnya tidur dari sejak bayi sampai saat ini tuh Boke harus ngelonin dia. Walaupun itu tidur siang, dia harus kelonan baru dia bisa tidur. Lucu banget. Cicayang udah bangun. Pinter loh dia, nggak usah dibangunin. Oke, bangun. Let's go. Bangun. Ayo. Ayo, bangun. Yuk. Jadi biasanya kalau jam-jam segini itu tea time gitu-gitu. Ini seger banget. Tuh, siapa sih mau? Seger banget. Luar biasa. Nah, dia makan itu sambil nonton Selamat Makan, Rujak, Endolita. Penyel. Cukup, enough. Whose brush is that? Menjeng goeng. Use a brush that is this size to do it. I think this is the perfect size for me to be a lipstick. Ini adalah view apartemennya majikanku yang sekarang ditinggali ya. Di atas sana itu kolam renang, sekarang juga ditutup. Dan ini tamannya kayak taman kecil gitu ya.
So kita jadi cuma mainnya itu di sini. Sayang. Ya Allah, udah jauh banget. Nah, ini yang biasa bocil photoshoot itu di sini. Nih, tuh banyak anak-anak. Awas, sayang. Nah, ini view, gak tahu tempat apa lah ya. What? Really? Enggak nyolah ngote jika hawana. Let's go ngote chung ya lama. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along my friend, for it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. So guys, kita mau main apa namanya? Yes. Tanaman-tanaman lagi. It's okay. We build it again. I mean we. Kita cari rantingnya dulu. Oh, it's okay. We can. Oh, yes, I have. Kita cari ranting. Ranting dul. Gatel. Aduh, pada gatel di sini banyak nyamuk. Oke. Kita cari ranting dulu. Kering kayak gini. And then some of this. Kita mau tanam-tanaman, kayak nanam gitu. Hai. Yes? No. Yes. This is your plan, Genevieve? No, sometimes only. Yes. Huh? Yes, then no. Because always play together. Yes, every day. Is her? Is it her brother? Oh, but I never see. Nah, ini kita mau main tanam-tanaman. Yes. I'm helping you. Okay. Nah, ini view-nya ya. Ini view di bawah rumah. I'm not scared any dirt. Gini. Okay. You still want? You see, still have fear. I want this one. Where's your plant? Wow, so nice. Oh, good. Yeah, you can take it. Nah, teman-teman, kita sudah sampai rumah. Boket tadi sudah masak. Ini tuh masak apa namanya? Sebentar. Lupa. Oh, Hainan chicken rice ya. Ini mereknya. Oke, ini halal dan ayamnya juga pakai ayam halal. Nah, ini sudah matang. Nanti kita tinggal hidangkan untuk kakaknya sama si bocil. Dia lagi beresin mainannya. Nakal tuh. Apa jadi bawa keluar? Ampun banget ya. Yes.